Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yoi teman-teman, balik lagi jadi di channel YouTube gue Renari Penetorian Gondol. Yoi teman-teman, welcome back to my channel. Jadi kembali lagi ya bersama saya Renari Penetorian Gondol. Jadi di video hari ini temanya kita mau main Minecraft lagi atau membuat portal. Temanya hari ini membuat portal bandara internasional yang ada di Indonesia, itu Soekarno Hatta teman-teman ya. Jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian, semoga kabarnya sehat selalu, murah rezekinya. Buat adik-adik yang mendapat tugas dari gurunya, semoga lancar diselesaikan tugas-tugasnya, amin. Oke, jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian, sebelum menonton videonya sampai akhir, jangan lupa terlebih dahulu seperti biasa mengklik tombol subscribe-nya, like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga diaktifin lambang loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari Renari Penetrian Gondol. Oke, jadi langsung aja mungkin. Jadi di sini aku dapat skin keren ini ya, skin baru nih BTW ya. Jadi aku di jadi aku dapat skin baru dari Uzaming nih ya. Jadi buat teman-teman bisa langsung di subscribe juga channelnya Uzaming ya. Ini maaf aku ngomong terpelilit teman-teman. Oke, jadi langsung aja di subscribe channelnya Uzaming buruan-buruan, dan jangan lupa juga di follow akun Instagramku, nanti ada di deskripsi teman-teman. Oke, jadi temanya hari ini seperti di thumbnail, kita akan membuat sebuah bandara atau membuat pesawat-pesawat teman-teman ya, membuat portal. Oke, langsung aja kita menuju ke portal Soekarno Hatta. Kita buat dulu portalnya tapi teman-teman ya. Jadi cuacanya sangat cerah ini teman-teman ya. Kita seperti biasa ke tempat hijau-hijau seperti ini teman-teman. Jadi bahan pertama langsung aja kita sediakan ada obsidian, flint and steel. Lalu kita pakai blue wool sama white wool. Aduh, blue wool yang ketinggalan teman-teman. Ya mungkin dua ini aja kita. Seperti biasa aku orangnya nggak suka rame-rame portal teman-teman ya. Jadi ini aja langsung aja kita buat. 3, 4. Aduh, sorry, salah teman-teman ya. Jadi portalnya kalau keramaian juga jelek warnanya teman-teman ya. 2, 3, 4, 5, 6. Langsung aja kita buat portal Bandara Soekarno Hatta, yaitu bandara, salah satu bandara internasional yang ada di Indonesia teman-teman ya. Ya, jadi ini portalnya sekreasi kita mungkin, atau kreatif kita membuat portalnya, terserah kalian mau pakai warna apa juga boleh teman-teman ya. Aduh, salah, sorry. Jadi ini portalnya pasti yang pertama-tama pasti selalu disediakan obsidian dulu teman-temannya, lalu kita coba print and steel tuh, jadi keren. Putih, biru, putih katanya. Oh iya, putih teman-temannya. Lupa saya, ini putih juga, terusnya biru. Nah, cakep, jadi teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk aja ke portalnya, tembus bandara internasional yang ada di Indonesia, atau tepatnya ada di Jakarta kayaknya teman-teman ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi kita menuju bandara, langsung aja kita masuk ke portalnya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman adik-adik semua, jangan lupa sekali lagi di subscribe channel ini, like, komen, dan share, dukung terus channel ini kita kembangkan bersama-sama teman-temannya. Jadi yang mau komen-komen silahkan aja, mau tanya-tanya juga boleh, langsung aja di follow akun Instagramnya Renari Penetrian Gondol. Yang mau tanya bang cara download mapnya gimana, nanti aku bakalan kasih tahu di DM aja tapi teman-teman ya. Jadi buat di komentar kadang suka ada yang nggak jelas, jadi saya kasih tahu di komentar, jadi teman-teman kadang bingung ini tembusnya kok lain. Nah itu, jadi langsung aja di DM langsung Renari Penetrian Gondol ya, nanti aku taruh link di deskripsi akun Instagram aku. Oke, let's go, langsung kita masuk. Yuhu. Oh, kita sudah sampai ke portal bandara internasional yang ada di Indonesia teman-teman ya, mantul. Akhirnya kita, wow,
ini tembus teman-temannya ke portal Bandara Internasional Soekarno-Hatta nih teman-temannya, keren banget ini. Wah, ini pintu masuk bandara nih persis sama teman-temannya kurang lebihnya ya. Oke, jadi kita bakalan masuk-masuk dulu jalan-jalan. Wah, ini keren banget teman-temannya. Wah, keren. Aduh. Keren, enggak tahu ini ceritanya apa gitu teman-temannya. Wah, sampai ke atas ini gelembungannya keren sekali teman-teman ya. Ini mungkin kita coba masuk aja. Wah, ini pembelian tiket di sini teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau beli tiket atau melakukan tes swab corona bisa di sini teman-teman. Enggak bercanda teman-teman ya. Ini jadi tempat, enggak tahu ini tempat nunggu atau memang tempat pembelian tiket teman-teman ya. Nah, ini keren banget ini. Keren. Kita coba jalan-jalan dulu ke dalam. Kita mau ngecek-ngecek dalam Bandara Internasional Soekarno-Hatta ada apa aja. Ini ada tangga nih, kita mau coba. Allahu Akbar. Terpecah kacanya. Kacanya kepecah enggak sengaja, teman-teman. Oke, langsung aja kita coba masuk. Wah, ini tembus mana enggak tahu juga, teman-teman ya. Wah, keren sekali, teman-teman. Ini ruang tunggu seperti ini, teman-teman. Oh ya, ruang tunggu nih bener nih. Keren sekali ini tempat penerbangannya, teman-teman. Nah, ini gate 3 teman-teman, ini benar nih tempat penerbangan nih teman-teman. Wah, keren sekali teman-teman. Lihat ini ruangan apa teman-teman ya. Keren sekali ini. Toilet, oh toilet. Ternyata toilet teman-teman ya. Red. Nah, ini tempat-tempat beli tiket kayaknya di sini, bukan di bawah tadi itu kayaknya ruang tunggu teman-teman ya. Red Indo. Box ada star, nggak tahu apa juga ini, ruang tunggu keren sekali ini. Pesawat ada, pesawat Garuda ini teman-temannya, keren sekali ini. Gate 5 teman-temannya, kayaknya kita mau ke gate 5 aja dulu. Keren sekali, langsung tembus ke pesawatnya teman-temannya. Wah, ini sumpah keren banget. Jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian, jangan lupa sekali lagi terlebih dahulu mengklik tombol subscribe nya like, komen, dan share. Ini keren banget ini, pesawat Garuda, tipe Garuda kayaknya teman-teman ya, warna biru nih. Wah, keren, sumpah keren sekali ini. Kursi-kursinya juga keren teman-teman. Ini kita mau ke tempat pilotnya dulu kayaknya teman-teman ya. Oh, ini buka di sini kayaknya. Wah, aduh ketutup. Astagfirullahaladzim, nyangkut deh. Nyangkut teman-teman ya. Nah, wah, tiga kali itu tadi ya. Nah, ini tempat ruang tunggunya tadi ya. Keren sekali teman-teman, ini gate 5. Tadi kita masuk ke gate 5 ya. Masya Allah. Mau keluar di tempat pesawatnya aja susah banget teman-teman. Nah, ini pintu turun ke bawah juga bisa. Ada ruang buku. Oh, ini ada musola teman-teman. Keren sekali ini, membuat beragama umat muslim bisa sholat di sini. Allah, keren banget. Wow sekali ini Minecraft ini ya. Musola ada juga. Wah, keren ini. Sumpah, ini kita review dulu. Enggak tahu ini apa ini. Oh, ini tadi kita lewat sini udah teman-teman ya. Ini gate 5, musola, ada tempat buku. Ada laba-labanya bandara, guys. Ini gate 6. Keren sumpah. Formasi infor pos. Keren teman-teman, ini gate 7-nya. Masih keren. Gate 8. Oh, 7 8-nya di sini teman-teman. Asli keren. Yoi, jadi kita udah ketemu jalan keluarnya ke Bandara Soekarno-Hatta teman-teman. Susah sekali itu tembus ke tempat keluarnya teman-teman. Akhirnya dapat juga tadi ada di bawah situ teman-temannya. Nah, ini udah malam. Wah, ini keren sekali, ada pesawat lagi terbang teman-temannya. Keren. Pesawat Garuda nih kayaknya teman-teman. Mantul. Ini kita buat jadi siang dulu mungkin teman-teman ya. Nah, biar agak cerah. Keren sekali teman-teman. Ini ada yang bakar-bakar nih, ngapain di bandara bakar-bakar ini ya. Wah, ini ada pesawat merah juga nih, kayaknya pesawat Lion Air atau Batik teman-temannya. Keren sekali teman-teman. Wah. Mantul, mungkin dalamnya sama aja kurang lebih teman-temannya.
nih, keren-keren sekali nih. Ini Konda Lion pesawat Batik Air. Ini ada towernya, yaitu attendant tower kalau nggak salah teman-temannya. Ini kayaknya survei-survei orang berangkat di sini kayaknya teman-teman. Keren sekali teman-teman ini. Ada meja towernya teman-teman. Keren. Super keren. Wah. Cakep sekali. Ada pesawat hijau-hijau nih kayaknya milik apa merek City nih kayaknya teman-temannya. Keren. Nih. Oke, jadi ini kita berhasil ke portal bandara teman-teman ya. Jadi buat teman-teman dan adik-adik yang mau tanya-tanya atau nanya mapnya bisa langsung di DM, nanti akun Instagram aku ada di deskripsi teman-teman. Ini GM4, wah keren, ini lagi dibaikin kayaknya pesawatnya teman-teman ya, lagi di servis dulu kayaknya, kayaknya tempatnya ini teman-teman. Nah, ini yang ada kerusakan atau harus di kompa bannya mungkin teman-teman ya. Jadi sini tempatnya keren sekali teman-teman. Mantul, ini main crate-nya keren sekali. Kita berhasil membuat bandara internasional yang ada di Indonesia. Nah, jadi buat teman-teman dan adik-adik sekalian, mungkin kita sampai di sini dulu membuat video portal bandaranya. Nantikan video-video selanjutnya dari Rian dari Planetarian Gondol. Jadi buat teman-teman dan adik-adik, jangan lupa terlebih dahulu mengklik tombol subscribe-nya, like, komen, dan share. Nantikan video-video selanjutnya. Oke, see you. Jadi yang mau tanya-tanya langsung aja di DM. Thank you.